Kameramen kita coil jengkolnya. Pulang guys, jengkolnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Widi Anggraini 19. Nah, kali ini saya sekarang mengajak keluarga saya untuk berwisata alam ke Curug Hanoman. Jadi, untuk kali ini saya akan mengajak keluarga botram di bawah curug ya, sebelum menikmati panorama alamnya. Ikutin terus yuk. Yuk, kita makan sambil ngahor-hor yuk. Jam-jam Coca-Cola. Oke guys, nih udah ya banyaknya jengkol. Oke guys, kita buka nasinya. Sate es. Nah, ini buat menunya, menu sederhana aja ya, biar terasa nikmatnya. Nih, jadi sekarang ada ini, apa ini teh? Pindang. Yang ini ada tahu bejek sama ikan, ada tahu goreng. Dan yang pasti nggak bakal ketinggalan itu ada jengkol dan juga sambal. Oke guys, sebelum kita mulai makan, saya akan memperlihatkan dulu panorama Curug Hanoman. Liatin bang. Nah, jadi curug ini bisa dipakai buat berenang juga. Curug ini tuh didesain menjadi kolam ya. Jadi bisa dipakai buat dewasa dan anak-anak juga, aman. Dan airnya itu benar-benar dingin dan jernih. Kalau diminum langsung juga pasti aman sih. Nah, untuk airnya, konon katanya airnya itu ini, kalau kita rasain itu, di tiap orang itu beda-beda. Kadang ada yang merasa manis juga, ada yang merasa asam, dan juga yang gak ngerasain apa-apa juga ada katanya. Ya, intinya
ada itunya sih, cikahuripan kalau bahasa Sundanya. Kita review satu-satu rencananya. Nih, mah, sok atuh. Oh, udah. Tahu bubuk ya. Tadi tahuan, mah. Nah, sama ini dadar endog ya. Terus sama sambalnya. Ya, gurame. Oke. Nah, ini sambalnya, guys. Sambal guang goreng. Dan tidak lupa juga sama jengkol goreng. Yuk kita cobain ya. Senikmat apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mak gimana mak? Enak? Enak kok disuruh mak. Sampai ayah nabung saurus ya kan? Ayah nabung saurus. Tulang sumpun. Tulang sumpun. Iya. Tahu-tahu siksa. Ayah kelempengan kan? Kita coel jengkolnya. Jengkolnya guys. Oke guys, alhamdulillah makannya udah beres ya. Kita beresin dulu. Ini mah. Udah ya? Nah guys, sekarang mau cuci tangan dulu nih, belum cuci tangan ya. Ikutin terus. Nah, di sini tuh bisa dipakai buat itu juga. Buat apa? Buat berendam. Cocok nih kalau buat yang suka dingin. Ini guys. Oh. Asli ini airnya dingin guys. Segar. Kalau bawa salin mau berenang ini juga. Cuman gak bawa salin. Pas deh, tulis. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya bareng keluarga di Curug Batu Hanuman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.